sesuai judulnya, aku bakalan bikin mini shopping haul. Nah, jadi karena beberapa hari lalu Cantika tuh kayak beli beberapa barang, nggak barang, beberapa baju. Terus kayak aku tanya, kenapa aku nggak bikin clothing haul aja gitu, kayak banyak banget yang nanya. Cantika tuh kok pergi pakai baju apa? Cantika tuh outfit tuh kayak gimana tuh dan segala macam. Jadi makanya aku bikin video ini. Anyway, bagi kalian mungkin kayak orang-orang yang tidak mengerti arti haul itu apa, haul itu bukan mamer. Please, come on guys, ini tuh udah tahun kapan masih mikir orang mamer tuh kayak. Nah, by the way, Cantika tuh belanja gak banyak banget. Gak gitu, cuma 2 toko doang sih. Dua. Yang pertama, ini dari Pull&Bear. Dan yang kedua dari H&M. Yang pertama, ini dari Pull&Bear. By the way, ini aku beli barang-barangnya itu di Grand Indonesia. Jadi, yaudah. Ya, Grand Indonesia di Jakarta, gengs. Tadaaan! 2 jeans warna hitam. Cantika tuh punya jeans hitam ada kali 10 pieces. Karena kayak aku tuh cuma tinggal pakai jeans atasannya, terus tinggal atasan yang ganti-ganti kayak gitu. Jadi kayak ya udah. Yang pertama ini jeansnya. Ini aku beli yang skinny medium waist. Ini denim ya, denim warna hitam. Dan Cantika pakai ukuran apa nih? 36 ya? 26 kali ya kalau Indonesianya. Kelihatan gak itu Cantika pakai warna itu. Sebenarnya mungkin ini kelihatan kecil banget, tapi ini stretch jadi kayak muat gitu. Terus ini yang kedua beda. Kalau ini kan aku beli yang skinny, nah ini aku beli yang push up. Jadi biar kayak your pantat is naik, jadi push up gitu. Selanjutnya aku beli tantan. Ini tuh kayak outer gitu. Nih. Kayak gini, jadi ya outer gimana sih, kayak gini intinya tuh. Jadi dia, terus ini tuh depannya dia agak panjang, jadi bisa diikat. Aku mau nyobain tapi mager banget. Gitulah pokoknya. Terus nih patternnya tuh strip-strip gitu warna biru. Ya ya, kalian bisa lihat sendiri. Yang terakhir dari Pull&Bear, aku beli kayak kemeja gitu. Nih, kemeja. Tantan, ini kemeja crop gitu kali ya. Kayak dia nggak begitu panjang, tapi lucu banget. Ini aku ambil ukuran M. Kenapa gue nggak ngambil S sih? M kayak nggak apa-apa lah. Kayak gitu intinya. Maksudnya tangan panjang apa sih ya gitu intinya. Mulu nih tangan panjang. Yaudah, kemeja biasa aja. Patternnya stripe. Ukuran M. Terus ya udah. Sepertinya aku akan menggunakan kacamata untuk plastik kedua. Kerudung, jangan turun. Selanjutnya dari H&M. Cenam. Ya. Okay, ini dia yang dari H&M. Di H&M Cantika beli kaos banyak dong. Gak banyak banget, ini biasa aja. Pasti bagi kalian yang suka belanja, ini kayak ini apa sih ini bocah bikin haul itu dikit banget belanjanya gini. Ini dia semua yang Cantika beli. Yang pertama beli kaos hitam tangan panjang. Kayak Cantika tuh outfit sehari-hari sumpah gampang banget sis. Cuma pakai celana jeans hitam, pakai kaos, pakai kerudung hitam, terus pakai sepatu. Sesimpel itu, nggak ribet-ribet. Dengan model yang sama, aku beli warna lain. Aku beli warna maroon. Selanjutnya kayak beli kaos lagi tangan panjang. Ini, oh iya, ukuran sis. Yang hanya ukuran Cantika, aku ini pakai S. Yang ini pakai S juga. Terus kalau ini, kaos basic aja, basic banget. Kayak manset 25 ribuan di pasar sebenarnya ya. Tapi beda sih bahannya, kayaknya ini lebih adem gitu. Ini kaos gini, aku beli ukuran M. Ini aku beli yang warnanya abu-abu. Ya bener kan, sumpah gelap banget ini. Ya abu-abu. Terus beli abu-abu muda. Duh, gue kedempet. Ini abu-abu muda, terus ada bercak-bercak hitamnya gitu. Ukurannya masih sama, pakai M. Terus yang terakhir beli yang warnanya hijau. Hijau apa sih ini? Apa sih? Hijau tai kuda ya, kalau nggak salah. Terus satu lagi mana ini lupa ya. Kaos warna. Yang terakhir ini kaos lagi, ini kayak reglan gitu ya, ininya hitam,
ini putih. Ini aku pakai ukuran M lagi. Itu aja dulu untuk video aku kali ini. Mohon maaf kalau video ini tuh benar-benar tidak jelas karena ini hanya sebuah haul dan bukan bertujuan untuk mamerin. Ini hanya untuk sharing ke kalian yang nanya-nanya cantik itu biasa pakai bajunya apa, belinya di mana dan segala macamnya. Oke, jadi segini dulu video aku kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk klik like and kok jadi promosi. Oke, enggak jadi. Oke, I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye bye.